dari hati ke hati. Alhamdulillah di momen bahagia hari ini, Jumat tanggal 13 Mei 2022, kita bisa sama-sama hadir untuk sama-sama hadir dalam acara halal bihalal antara pemerintah daerah dengan Forkopimda dan BBMD Kabupaten Subang. Yang paling kami tunggu, yang paling kami cintai dan kami banggakan, kami ucapkan selamat datang Wilujeng Suping untuk Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhiman, tentu juga didampingi oleh Mimi Ibu Haja Yoyo Sofia Ruhiman. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Agus Masgar Rosyadi beserta Ibu. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik itu dari pemerintah Kabupaten Subang, Kodim 0605 dan Lanun, kemudian dari batalion, dari seluruh aparat yang tergabung di dalam pelaksanaan pengamanan operasi ketupat kemarin, sehingga semua pelaksanaan operasi ketupat berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mengantarkan seluruh warga masyarakat kita untuk meraih kebahagiaannya, bersilaturahmi dengan sanak keluarganya, baik itu di arus mudik maupun di arus balik. Di momen lebaran kemarin terasa sangat membahagiakan, kita bisa sholat Idul Fitri bersama-sama, meskipun Ibu mohon maaf kami tidak bisa hadir di sini karena sesuatu dan lain hal, tapi kami memantau pengamanan baik yang dilakukan di alun-alun maupun pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan di masjid-masjid dan lapangan-lapangan lainnya di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Subang. Semuanya masyarakat terlihat bahagia, sumringah. Buktinya apa? Buktinya COVID turun drastis di Kabupaten Subang. Tepuk tangan semua. Demikian semeringan, demikian kebahagiaan rakyat kita yang begitu menggebu-gebu, kangen, rindu akan situasi yang selama ini 2 tahun tidak bisa dilaksanakan. Sholat Idul Fitri, silaturahmi dan sebagainya antar sesama warga. Terima kasih jajaran Kodim, terima kasih jajaran Polres yang tentunya sangat masif melaksanakan langkah-langkah termasuk sampai-sampai ya di batalion, ya di Lanun melaksanakan itu semua, antisipasi mengatasi masalah COVID. Bapak-bapak COVID yang ada sangat betul-betul menjiwai untuk menopang pemerintahan yang demikian betul-betul dihayati, di mana saat ini Bapak Ibu Forkopimda ditugaskan sangat memberikan supporting yang cukup demikian maksimal terhadap kami. Terima kasih untuk Forkopimda kepada semua. Bersyukur kita sekarang keluar dari ujian yang berat. Covid menurun, semangat kembali lagi. Harus lapis baja semangat. Kenapa? Waktu Covid jaga semangat, apalagi sekarang. Amin ya Rabbal. Siapa yang berjuang tentang Covid bukan untuk pribadi, kelompok, tapi untuk negara dan bangsa. Hubul watul minal iman. Inilah kecintaan kita kepada negeri kita. Wujud syukur kita terhadap negeri yang tercinta. Tidak ada istilah hama yang tidak bisa kita usir. Apabila waktu syiru bihabdillah zamina walat taqarrub, di mana Kabupaten Subang harus disyukuri punya pimpinan yang soleh dan soleha. Para pimpinan Forkopimda mendampingi bupati, wakil bupati. Ayo Kabupaten maju, ayo bangun. Sudah Covid sudah berlalu, kita tinggal semangat membangun.